Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Lila di pelajaran kemahiran hidup. Materi kali ini kita akan pengambilan nilai kolase dari biji-bijian. Nah, semua bahan dan alatnya sudah siapkan? Yuk, kita lihat video bagaimana cara membuatnya. Siapkan semua bahannya dulu. Kertas yang sudah ada gambarnya. Aneka macam biji-bijian. Lem. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengelem bagian mana dulu yang akan kita beri biji-bijian yang sama. Kita boleh memakai kuas atau stick ya, Nak. Nah, Miss Lila akan mulai dari tulisan Muhammad dulu. Rapi dan jangan keluar garis, karena apabila lem ini keluar dari garis maka nanti biji-biji tersebut juga akan menempel sampai keluar garis. Agak banyak ya, Nak ya. Sekarang kita tentukan warna yang mana yang akan kalian gunakan. Kita berikan taburan ya. Lantaran kita ratakan seperti ini. Ini dia akan menempel. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kita berikan biji-bijian di tulisan Muhammad dulu ya. Nah, ini kita rapikan. Nah, setelah itu kita lem bagian luarnya. Kita lem terus sampai rata ya, Nak ya. Sampai rata dan pastikan lemnya yang banyak supaya biji-biji tersebut dapat menempel. Setelah selesai kita ratakan semua lem, kita taburkan ini biji-bijian yang berwarna merah. Kita taburkan seperti ini, tidak apa-apa, Nak. Biar praktis ya, rata. Seperti ini. Nah, ya. Jadi kalian pastikan rata. Tidak perlu takut ini nanti menempel bersama putih, warna putih tidak akan, karena sudah kita lem terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita goyang-goyangkan tujuannya supaya dia rata. Nah, ya, kita ratakan seperti ini, kita ratakan ya. Hasilnya seperti ini ya, Nak. Lalu tinggal yang terakhir kita lem. Ini yang terakhir ya, kita beri. Nah, udah ya. Nah, ini dia sudah jadi. Setelah selesai, kita keringkan sampai kering. Setelah itu baru kita masukkan plastik, kemudian kumpulkan saat kalian pengambilan bahan belajar berikutnya. Ingat ya anak-anak, pastikan ini semua sampai benar-benar kering, karena jika tidak kering dia akan berjamur. Selamat mencoba. Nah, kalian sudah menyaksikan bagaimana cara membuat kolase dari biji-bijian. Apabila kalian ingin berkreasi dengan biji-bijian yang lain, silahkan. Miss Lila tunggu hasil karyamu ya. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.